masih menjadi salah satu pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas. Bahkan menurut data dari Ditlantas Polda Metro Jaya, melawan arus ini menjadi 3 peringkat teratas dari pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Hari ini kami mendatangi sebuah titik di kawasan Cempaka Putih, di mana menurut informasi di kawasan tersebut banyak pelanggaran lawan arus. Nah, menurut informasi sering terjadi pelanggaran lalu lintas, yaitu motor yang berada di jalur cepat akan memutar balik menuju jalur lambat, kemudian melawan arus dan belok ke arah sini. Nah, kita sekarang akan melakukan observasi bagaimana perilaku para pengguna jalan di saat ada petugas ataupun tidak ada petugas. Untuk memonitor bagaimana perilaku para pengendara, kami menggunakan metode survei dan kami menempatkan anggota di kawasan yang rawan akan pelanggaran lawan arus tersebut. Setelah 30 menit kami melakukan pengaturan lalu lintas, kami tidak menemukan satu pelanggaran apapun. Dan selanjutnya kita melakukan survei kembali untuk mengawasi titik tersebut dari kejauhan dan tidak ada petugas di titik tersebut. Dan benar saja, belum sampai 10 menit kami meninggalkan tempat tersebut, sudah ada beberapa pengguna jalan yang melanggar lawan arus di titik tersebut. Karena masih menemukan banyak pengguna jalan yang melawan arus, sehingga kami berkoordinasi dengan petugas wilayah setempat untuk melakukan penindakan. Penindakan kali ini kami lakukan dengan metode messenger dengan membagi tim kami, yaitu ada yang melakukan pemantauan dari jauh dan juga ada yang melakukan penindakan di titik yang berbeda. Dia pakai motor hijau, super. Kayaknya ini bapak-bapak pakai jaket hitam. Tidak lama setelah kami membagi tim, ada ternyata salah seorang pelanggar yang melakukan lawan arus dan tim kami pun segera menghubungi kami melalui Halong Timur untuk melakukan penindakan. Selamat siang Pak, maaf mengganggu perjalanannya. Bisa dimatikan sebentar? Nah, boleh lihat surat-suratnya? Ini ketinggalan Bu. Ketinggalan. Dari mana mau kemana nih Pak? Sebenarnya saya muter lewat sana nih, lewat samping jalan gang ini. Iya. Makanya buru-buru mau ada acara keluarga. Oh, ya. Ketika kami berhentikan, pengendara ini bingung dan tidak mengaku pelanggaran apa yang dilakukan. Sehingga saya menunjukkan bukti si pengendara ini telah melakukan pelanggaran lawan arus. Berarti tahu ya kami berhentikan kenapa? Iya, maksudnya. Nah, kenapa masih dilakukan Pak? Ya walaupun buru-buru Pak, tetap itu kan ramai juga kan. Saya aja coba nyebrang susah. Jadi harusnya cari yang aman aja Pak, ya. Jadi maaf ini Pak, karena Bapak melanggar marka, Bapak harus saya tilang ya. Ya. Enggak bisa Pak. Metode messenger ini kami lakukan bukan untuk menjebak masyarakat, tetapi untuk mengetahui bagaimana kesadaran para pengguna jalan ini terhadap pelanggaran apa yang telah mereka lakukan. Bapak udah biasa lewat jalan sini? Nah, biasa sih, emang lewat jalan gang sana. Oh ya, ada atau nggak ada petugas tetap ya Pak, nggak boleh ya Pak ya? Udah jelas soalnya rambunya. Tidak lama kami melakukan penertiban, saya kembali mendapat informasi ada pengendara lagi yang melakukan lawan arus. Ada dua, matic merah, helm putih. Yang depan udah masuk, yang belakang sebentar. Ada tiga, merah putih semua. Mereka melakukan pelanggaran lawan arus biasanya itu mengikuti orang yang juga melakukannya. Padahal jika memang tahu itu salah, maka jangan diikuti. Tadi sudah ketangkep basah, dia ngelawan arus. Tetapi kami ketika kami berhentikan, dia memaksa untuk
melanjutkan perjalanannya, dan itu sangat bahaya sekali. Bayangkan kalau dia tadi jatuh, apa nggak membahayakan dirinya sendiri. Ketika pengendara ini nekat untuk menerobos petugas, itu bisa membahayakan dirinya petugas dan juga dirinya sendiri, karena jika dia tetap nekat untuk menerobos, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Tidak lama kami melakukan penertiban, kami kembali mendapatkan informasi bahwa ada pengendara yang melakukan lawan arus lagi. Oh, dua-dua. Yang satu nggak pakai helm nih, bapak-bapak. Baju biru ya, dikasih tahu sama temen lain. Oh, ini yang satu baju biru melanggar nih. Beberapa pengendara juga melakukan pelanggaran karena adanya kesempatan. Selain itu bahaya, bisa mengganggu arus lalu lintas yang ada juga. Ini, Pak. Nah, maaf, Pak, mengganggu perjalanannya. Bisa lihat surat-surat berkendaranya. Ketilang juga. SIM-nya, coba lihat surat tilangnya, Pak. Sudah tidak pakai helm, melawan arus. Bapak ini ketika kami tanyakan surat-suratnya, ternyata bapak ini juga hanya bisa memberikan SIM yang sudah tidak berlaku lagi. Tahun berapa ini, Pak? Ya, ini SIM. Oh, kan ada kadaluarsanya, Pak. Jadi harus diperpanjang kalau SIM itu. Pak, kenapa? Tahu nggak kita berhentiin? Ya, nggak tahu. Nggak tahu? Ya, soalnya sini belum pernah ada lagi ya. Berarti kalau biasa nggak ada petugas ya di sini? Berarti bapak bisa lewat santai-santai aja gitu, tanpa memperhatikan ini kelengkapan berkendara. Oke. Bapak ada helm? Kenapa nggak dipakai, Pak? Ya, gerah aja, soalnya dekat rumah. Oh, dekat rumah. Selain tidak memakai helm, kami kembali menanya si bapak ini, ada pelanggaran lain yang telah dilakukan nggak? Beneran, bapak nggak ngerasa apa-apa? Nggak ada pelanggaran lain nih, Pak, yang dilakukan? Ini juga kami juga punya bukti bapak ngelawan arus loh ya. Benar ini, bapak? Iya, ini bapak tadi di sana kami sudah punya bukti. Setelah kami tunjukkan bukti pelanggaran si bapak ini agak kaget dan tidak bisa mengelak lagi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, akhirnya bapak sadar kan? Kalau di situ tadi kita anggotanya di situ bapak berani lawan arah. Jadi setiap hari. Nah, itu berarti kebiasaan yang enggak bagus ya, Pak ya. Ada ataupun nggak ada petugas, bapak harus tetap patuhi. Itu rambu-rambu dipasang buat dipatuhi, ya. Apalagi bapak nggak pakai helm loh. Di situ jalan lumayan rame kan, ya. Walaupun jalur lambat, tetap aja itu tempat rame. Ya. Karena jelas-jelas kesalahan yang telah dilakukan, maka kami melakukan penindakan sesuai dengan prosedur. Luncur ke TKP. Siap. 86.